kini lebih berani dan produktif, video lama Nagita Slavina yang malu-malu saat jadi host disorot. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Baru-baru ini, akun fans Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Instagram mengunggah momen lama kala Raffi dan Nagita menjadi host di acara Dahsyat Award. Seperti yang diketahui, di momen tersebut Raffi dan Nagita belum menjadi pasangan suami istri. Perbedaan mencolok pun nampak dalam diri Nagita Slavina kala menjadi pengisi acara bersama Raffi dan Syahnaz. Nagita terlihat kekok dan hanya sedikit bicara dengan gaya bahasa yang menggemaskan serta raut wajah yang masih malu-malu. Namun berbeda dengan Nagita Slavina sekarang, berkat didikan sang suami dan jam terbang yang tinggi, kini Nagita Slavina menjadi semakin berani dan mahir dalam membawakan sebuah acara. Ia juga sudah pintar mengeksplor diri ketika sedang menjadi host di acara live, meski masih belum sejago Raffi Ahmad. Kita di sini mau bacain nominasi dong, A. Bacain nominasi? Betul. Bacain nominasi apa? Band terdahsyat. Apa, Kak Gigi? Siap. Kurang keras. Band terdahsyat. Oh, ya. Band terdahsyat. Kalau BBB menurut kamu dahsyat nggak? Dahsyat, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah Raffi, kalau cari pasangan tuh kayak gini ya, cantik, baik, aku sih setuju. Udah cocok gitu ya. Iya, doain aja deh. Iya. Oke, jadi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.